Assalamualaikum guys, selamat pagi menghampiri tengah hari. Yeah, alright, jumpa lagi kita pada hari ini ya, 10 Disember 2022. Sekarang ni aku dekat Max Highway Maju Expressway. Ada ride ke kita hari ni? tak ada lah, tak ada ride pun sebenarnya. So sekarang ni aku on the way nak pergi KL, bukan untuk ride. Tapi sebenarnya aku ada satu event lah yang nak dihadirkan diri. Sebenarnya classmate aku masa form 5 dulu ajak jumpa, ajak buat reunion. Dah lama dah tak jumpa dia orang ni. 27 tahun lah. Ni kawan-kawan masa tingkatan 5 dululah. Masa tu aku sekolah dekat Terengganu. Okay. So event ni diadakan dekat rumah salah seorang daripada classmate aku lah. Iaitu rumah Mek Lin. Okeylah, tanpa membuang masa yang dah sedia terbuang ni, jom kita layan highway dulu, Max Highway untuk ke KL. Hari ni aku nak pergi ke Kota Metropolitan Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan rakan-rakan yang dah 27 tahun tak jumpa. Alright, jom kita. Kejap je dah sampai KL dah kita. Okey, sekarang ni aku dekat Jalan Tun Razak ni. Sedang menuju ke rumah Mek Lin yang terletak tak jauh je dengan Taman Tasik Titi Wangsa. So dulu masa aku stay kat Ampang dulu, inilah dia jalan yang aku lalui setiap hari lah untuk pergi kerja. Okey. KL jam biasa kan. Kalau tak jam bukan KL lah namanya. Okey, so jom kita ke rumah Mek Lin yang dah tak jauh dah. Jom. Mana rumah Mek Lin ni? Dulu aku pernah pergi sekali, tapi memang tak ingat lah. Memang kena pakai peta lah. Tapi mengikut peta tunjuk tu dah dekat lah. Kat depan tu je. Katanya ada dah beberapa orang, rakan-rakan aku yang dah sampai kat sana. So jomlah kita tanpa melengahkan masa, sebab memang tak boleh lengahkan masa dah. Dah dekat dah. Tu kat depan tu. Jom kita. 29th floor. Door open. Okay guys. So sekarang kita dah sampai tingkat 29. Ni viewing deck. Aku rasa kat sini lah. Ni nanti gang nak jumpa member-member lama dah ni kat sini ni. Ikut sikit lah. Ini Fuad, artis tersohor ketika tahun 1995 dulu. Dialah yang paling berbakat dalam bidang kesenian. Raya kawan-kawan YouTuber ni selalu direkod. Dan ini pula Wan Zarazilah, seorang pelajar yang sentiasa menjaga penampilan diri agar sentiasa kelihatan kacak dan bergaya. Akhir sekali, inilah dia Andy. Siapa yang tak kenal Andy? Seorang ahli kelab kacak dari kelas 5D. Baik lah. Di Melaka. Pergi tadi, tolong. Semua. Tak jalan. Oh, ya dah, ya dah. Oh, ada apa? Sini kau letak kan? Ya dah, ya? Motor dia? Motor dia. Waalaikumsalam warahmatullahi
Thank you.
sekarang dah jam 9:30 malam dah. Nampaknya akulah tetamu yang last balik dari rumah Mek Ling tadi. Sebab petang tadi masa nak balik, hujan turun mencurah-curah dan sangat lebat. So aku membangau lah kat sana, dekat Dewan tingkat 29 tadi eh. Dari petang sampailah ke malam. Nasib baik lah Habi Mek Ling ada kan. Dia lah yang teman aku borak-borak sampailah hujan berhenti dan aku dapat balik. So sampai sini dululah pertemuan kita untuk kali ini. Banyak-banyak terima kasih buat Mek Ling kerana susah payah organize event untuk hari ini. Terima kasih juga buat semua classmate yang ada pada hari ini eh. Tak lupa juga terima kasih juga buat Sapi, itu Habib Mek Ling lah, kerana sudi teman aku cuma sembang borak-borak tadi eh, sampailah ke malam. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di lain masa eh. So sampai sini dulu dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Alright, selamat malam semua. Bye bye. Assalamualaikum.